Ya, bau harum, Mas. Hah? Bau harum? Yang benar. Bukan kan? Wangi. Ini, Pak. Saya mau merupiahkan tempat ini, Pak. Tempat ini ya, jualan. Ya, digoreng. Jualan. Coba di sekitar gitu, dilihat sekitar ya. Sekitar... Gini, seandainya nanti video ini, video callan kita ini ya, saya upload ke YouTube saya, boleh nggak, Pak? Ya, boleh, Pak. Boleh ya. Kita ini nggak ada kerjasama, nggak ada istilahnya itu settingan ya. Sampean di Solo, saya di Sumedang gitu. Dan seandainya video ini nanti sedikit menarik gitu ya, nanti saya upload ke YouTube. Tapi kalau enggak, ya enggak gitu. Karena jarang sih yang ada sesuatu hal kayak tempat itu ditanemin orang, apa itu jarang gitu. Tapi ya mudah-mudahan di video ini ada ya, tapi ya bisa ada, bisa enggak ada gitu. Ya. Kalau saya lihat sih mungkin kayaknya itu aman-aman saja sih ya. Di tempat ini aman-aman saja. Tapi boleh di inilah ya, boleh di apa namanya itu, dilihat sendirilah ya sama emasnya gitu. Coba siapkan air, Mas, di mangkok. Di mangkok? Waduh, di sini mati lampu, oi. Oh, kenapa, Mas? Mati lampu. Nah, hidup lagi. Air di mangkok ya. Saya di sini akan mencoba menetralisir tempat emasnya ya. Seandainya di tempat itu ada benda-benda sejenis buhul ataupun benda-benda yang memang sengaja ditanam oleh seseorang, ataupun mungkin punya emasnya sendiri atau apa yang tujuannya mungkin untuk perlindungan atau segala macam yang akhirnya malah tidak bagus untuk usaha di situ. Nanti bisa-bisa dirasakan sama emasnya kalau benda itu memang masih aktif. Pernah nggak naruhin benda penglaris atau apa di situ sebelumnya? Iya, Pak. Pernah nggak naruhin benda penglaris atau apa di situ? Tanam atau apa, pernah nggak? Sampean? Belum, Pak. Belum ya? Belum ya. Ya udah, diaminkan, saya doakan. Saya juga belum pernah ke situ, Mas, ya. Saya di Sumedang, Masnya di Solo, ya. Walaupun kita kenal, saya belum pernah ke tempat jualannya sampean, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, hamba memohon, ya Allah, seandainya, ya Allah, di tempat jualan saudaraku ini, ya Allah, terdapat buhul sihir, ya Allah, yang mungkin tidak baik buat usahanya, ya Allah. Hamba memohon, ya Allah, tunjukkanlah, ya Allah, di mana buhul sihir itu berada, ya Allah. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Inna ma amruhu idza arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun. Tiup 3 kali, Mas, ke airnya. Langsung percik-perciki, Mas, di area depan ini, perciki. Pakai air itu, kameranya boleh. Iya, percik-perciki boleh ke bawah. Sambil baca-baca sebisa sampean. Kameranya di bawah aja, Mas. Airnya jangan dihabiskan. Ya, no. Airnya jangan dihabiskan, Mas. Sudah. Itu masih ada kan airnya, masih ada? Masih. Nanti kameranya dibawa, ya. Nanti kameranya dibawa aja, ikuti sampean kemana pun arahnya. Coba sekarang ambil airnya pakai tangan kiri, oleskan ke gini, ke tangan. Ambil tangan kiri, oleskan kanan. Iya, ke kanan kayak gitu. Oleskan, ambil gitu. Gini, Mas. Set. Set. Iya. Sekarang dibuat gini tangannya. Dibuat begini.
Nanti kameranya di bawah aja. Biar saya bisa memantaunya ya. Nanti sampean berdiri, ikuti gerakan tangan. Nanti kalau memang ada benda kayak gitu, nanti tangan sampean akan tertarik, ya. Nanti akan tertarik, ikuti tangan sampean. Nanti kalau misalnya tertariknya di mana, ikuti aja tangannya sampai jatuhnya di mana gitu. Kalau memang ada buhul sihirnya gitu ya. Ya, dan pun kalau seandainya ada buhul sihirnya, bolehkah kalau video ini saya upload ke YouTube, boleh ya? Oh, boleh. Boleh, ya, ya, ya. Ya, sekarang sampean bisa berdiri kameranya di bawah. Berdiri, rasakan. Tutup matanya. Matanya ditutup. Ikuti doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah buhul sihir yang tidak baik seandainya ada di tempat itu ya Allah. Rasakan tangan sampai nanti akan tertarik kalau memang ada. Ikuti gerakan tangannya. Kalau memang enggak ada berarti enggak ada tarikan. Ikuti kata hati sampean. Walaupun misalnya bukan tarikan, tapi ikuti kata hati. Kalau memang ada, kalau nggak ada ya jangan diikuti gitu. Jangan dibuat-buat, pokoknya kosongkan, rasakan di mana tarikan itu ada. Ada kayak narik nggak mas, tangannya? Kayak ada yang niup mas, dingin. Dingin. Tapi nggak ada yang narik, nggak ada ketarik, nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada ya, coba tempelkan telapak tangannya seperti ini ke tangan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan kayak gini mas, ke kamera tangannya. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Ikuti tarikannya kalau ada tarikan. Kalau nggak ada berarti memang nggak ada di tempat itu. Kun saya kun. Ke atas kan tangannya mas, ikuti. Ada nggak tarikannya? Kalau ada, ikuti. Mau ke depan, mau ke belakang, mau ke samping, ikuti aja tangannya. Kalau memang ada. Bagusnya HP-nya dipegangkan sama kawannya itu. Biar enak, dari jauh. Susah tangan satu megang kamera, tangan satu itu. Jadi nggak fokus nanti. Coba rasakan sambil berkeliling. Nanti kalau ada tarikan di situ. Di mana? Dalam hati baca terus la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Terus. Nariknya ke atas atau ke bawah? Kalau ke bawah, ikuti ke bawah. Biasanya terasa hangat gitu. Kalau adanya di tanah, nanti di bawah itu. Kalau adanya di atas. Coba ikuti ke bawah, gitu. Sud, ikuti aja. Kemana? Kalau memang ada. Terus, ke tanahnya. Di mana arahnya? Kalau ada, di tanahnya, bawahnya. Bisa nggak digali? Coba gali-gali, samping-sampingnya.
Pelan-pelan kalinya. Rokok. Hah? Jangan rokok, please, eh. Bukan, coba pakai tangan. Pakai tangan, gitu-gitu. Ada nggak? Ada, coba sampingnya lagi, coba di situ. Pelan-pelan nyarinya, pelan-pelan, tinggi. Pelan-pelan, takutnya terpelan tinggi. Coba pakai tangan, Mas. Diputerin gitu Mas, diputerin, sepohon itu puterin tanahnya. Paku Mas, coba lihat pakunya. Paku biasa atau paku aneh? Coba lihat lebih jelas lagi, dibawa aja ke toko Mas, bawa aja ke ini, ke meja. Coba dimasukin ke air tadi, dicuci. Dicuci. Dibersihin. Paku biasa atau paku biasa untuk buat rumah atau bagaimana? Mana? Enggak jelas ya? Iya, ini paku. Ke bawah lagi, Mas. Kayaknya udah lama nggak ke kuburnya itu? Udah lama itu. Udah nyatu ya? Kayaknya ke paku biasa atau paku nggak wajar, Mas? Kalau kelihatan sih paku biasa. Paku biasa? Paku biasa untuk membuat rumah itu? Ya. Cari lagi. Ya. Ini Mas. Mana? Itu apa itu? Ini paku Mas. Paku kayak tadi juga? Bukan. Coba lihat lagi ke air. Bawa ke air. Iya. Saya lihat itu kayaknya auranya di situ. Gitu. Mana lihat? Wih. Coba cuci ya. Cuci aja. Cuci ke air. Kayak paku. Paku kuda. Tadi nggak ketemu kayak nggak ada ya? Nggak ada. Hah? Coba lihat. Kebawahin. Wih, itu bukan paku untuk buat rumah ya? Bukan. Coba cium baunya harum nggak? Oh iya, baunya harum Mas. Hah? Baunya harum? Yang benar. Bukan harum, wangi. Benar. Ya, sumpah. Kalau yang satu lagi coba wangi nggak yang tadi? Serius lah. Ini baunya teblek sumpah. Kalau yang itu wangi ya. Berarti itu Mas. Itu. Itu sebenarnya. Punya kayak bau wangi. Besinya juga kayak besi, coba lihat. Nanti fotoin ya, kirim ya fotonya ya, biar jelas. Wangi. Jelas. Pernah nggak sebelumnya ngeliat kayak gitu, paku kayak gitu? Paku atau apa sih? Nggak pernah. Belum, Mas. Itu Mas sengaja kayak ditaruh ya? Belum, Mas. Kayaknya sengaja ditaruh nggak itu, Mas? Kayak kopi. Mas, pake ngomong. Ya berarti udah. Nanti tempatnya dipercik-percikin aja, itu diambil.
ditaruh dicampur sama garam, dimasukin garam, kasih air, biarin nanti netral itunya. Oh, ya. Coba sama sampean Mas, sama Mas Dimas dipegang kayak gitu, dibacain doa, ada rasa getaran nggak coba? Beda nggak? Dipegang, pakai tangan kanan, itunya dipegang besinya, yang tadi itu yang aneh. Ya. Yang satu lagi pun dipegang, yang kan nomor dua tuh, kan nomor dua tuh, yang satu lagi ada nggak? Izin Mas Dimas. Sudah dilebur. Oh, lebur udah karat ya? Kalau paku biasa ya. Kalau ini enggak ini kayaknya udah lama enggak paku itu yang dapat baru ini. Berkarat enggak, Mas? Barusan ini. Ini belum lama. Belum lama ya? Belum lama. Baunya harum ya, Mas? Ada harum-harum. Coba pegang kayak gitu, Mas. Pegang, pejam mata, rasakan ada rasa beda enggak getarannya? Rasain ya. Fokus. Tahan napas, keluarkan, tahan napas, keluarkan. Ada, Om. Ada. Ada. Ada getarannya. Ada. Masih kuat energinya ya, matanya sampai tertarik gitu ya. Pakunya juga aneh ya, kayak paku bumi gitu ya. Bukan paku untuk rumah, bukan kan? Ya. Itu berapa dalam dari tanah itu, Mas? Tadi dari tanah itu empat sentian, empat sentian ya. Tapi awalnya dikorek-korek nggak ya. Ada ya, tapi tiba-tiba jadi ada ya. Ya udah, nanti itu dikemasukan ke air, dikasih garam, biarin aja seharian gitu ya. Udahnya mau diambil-ambil, mau disimpan-simpan untuk koleksi gitu. Terserah, nanti itu hodamnya udah nggak ada. Ya. Nanti itu dipercik-percikin pakai air yang tadi, ya mudah-mudahan setelah itu nanti berkah lah ya. Ya, udah. Ya sekian dulu ya. Ya? Ya. Ah, mudah-mudahan ya. Ya udah, mudah-mudahan berkah. Kita nggak ada settingan ya. Ini saya juga nggak ada naruh di situ sampai di Solo, saya di Sumedang gitu ya. Ya udah, mudah-mudahan berkah. Pokoknya jangan lupa sedekah. Ya udah. Sekian Mas ya. Yo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.